Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan. Satu. Satu. Bertekad menjadikan empat pilar kebangsaan. Yang terdiri dari. Pancasila, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Dua, bertekad menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan kesadaran bela negara kepada mahasiswa IAIN Palu dan seluruh anak bangsa guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI dengan penuh dedikasi. Tiga. Tiga. Bertekad mengembangkan. Bertekad mengembangkan. Nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Inklusif dan moderat. Menghargai kemajemukan dan realitas budaya bangsa. Empat. Bertekad menolak radikalisme dan berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan anti NKRI. Keberagamaan serta menolak terorisme di kampus IAIN Palu. Dan seluruh tanah air Indonesia. Deklarasikan. Dan ditandatangani di Palu. Pada hari Senin. Tanggal 28 Agustus tahun 2020. Atas nama mahasiswa IAIN Palu, Ketua Mahasiswa IAIN Palu sebagai Ketua Senat Abdul Nur. Dewan Mahasiswa IAIN Palu Ketua Umum Muhammad Rizal Sulisa. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah deklarasi atas nama satu lagi.